Untuk menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai Cyber University. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui digital library UT. Sedangkan dalam tutorial, UT sudah lama mengembangkan tutorial online atau Tuton yang dirancang dalam Learning Management System atau LMS secara asinkronus. Seiring dengan perkembangan teknologi web, UT mengembangkan tutorial online synchronous dengan mengintegrasikan aktivitas TUET, e-lecturing, dan video conference atau VCon pada aktivitas tutorial online. Untuk pelaksanaan ujian akhir semester, sudah lama UT menyelenggarakan sistem ujian online. Pelaksanaan ujian online sampai dengan tahun 2017 hanya diselenggarakan di kantor UPBJJ UT dengan memanfaatkan jaringan internet dan komputer yang terstandar. Namun, pada tahun 2018, UT sudah mengembangkan dan menguji cobakan ujian online yang dilengkapi dengan fasilitas online proctoring. Sistem baru ini memungkinkan mahasiswa dapat mengikuti ujian secara online dimanapun mahasiswa berada tanpa perlu kehadiran seorang pengawas. Selain itu, UT juga menyediakan sumber belajar terbuka atau lebih dikenal dengan istilah Open Educational Resources atau OER. Oleh UT, istilah OER tersebut diberi nama SUAKA UT yang merupakan singkatan dari Sumber Pembelajaran Terbuka Universitas Terbuka. SUAKA UT ini dapat diakses bukan hanya untuk mahasiswa, tapi juga masyarakat umum secara gratis. Cakupan materi yang ada dalam SUAKA UT antara lain UT TV yang berbasis YouTube, UT Radio yang ditransmisikan melalui internet, materi pengayaan berbasis online atau MPBO. Wahai wabarakatuh, hai listeners, apa kabar siang ini? Semoga Anda sehat semua ya. Dan apa kabar juga untuk semua pemirsa UT TV dan juga semua mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun berada. Alhamdulillah hari ini Emil senang sekali ya bisa ketemu kembali dan menemani Anda lewat program tutorial radio melewati radio Universitas Terbuka tentu saja. Dan UT listeners, juga semua mahasiswa Universitas Terbuka, hari ini materi yang akan kita bahas adalah identifikasi sifat-sifat sinar katoda berdasarkan varian tekanan, medan magnet dan juga medan listrik. Dan materi yang kedua yaitu percobaan milikan dengan lab virtual serta memformulasikan harga IM. Dan tentu saja mata kuliah ini, UT listeners, adalah mata kuliah program studi pendidikan fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dan penulis mata kuliah fisika ini yaitu Ibu Lydia Rohmawati MSI dari Fakultas FKIP, program studi pendidikan fisika. Dan tentu saja hari ini narasumber yang sudah dari tengah-tengah kita, seorang ibu yang berkarisma sekali ya, dan juga terlihat ayu berkerudung merah dan berbaju merah. Kita langsung sapa aja ya. Assalamualaikum Ibu Dr. Prayeti MPD. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nih Bu. Alhamdulillah. Itu yang paling penting ya Bu, sehat walafiat, yang lain belakangan ya. Enggak ngaruh dengan virus corona nih Bu.
Sebetulnya pengaruh, cuman karena ini tugas ya udah kita jalani. Tadi di jalan nggak macet ya Bu ya? PSBB. Macet banget. Jakarta macet. Oh, Jakarta macet. Tolnya macet. Semoga lancar ya Bu semuanya, dan juga pembelajaran hari ini, penjelasan Ibu semoga bisa diterima dan dipahami oleh semua mahasiswa. Dan informasi juga untuk semua mahasiswa yang ingin menulis, kayaknya harus siapkan semua peralatan untuk mencatat dan menulis apa yang mungkin dimengerti, apa yang tidak. Dan silakan kalau Anda ingin melayangkan pertanyaan, silakan Anda mengirimkan ke pertanyaan ke Pusat Multimedia P2M2 ya gedungnya, dengan alamat Universitas Terbuka di Gedung Pusat Media Jalan Pondok Cabe Raya, Pondok Cabe Ciputat, Tangerang Selatan. Langsung aja ya Bu, kita lanjut ke pertanyaan nih. Okay. Untuk semua mahasiswa bidang fisika kayaknya ya, jurusan ya, fisika ya. Pendidikan fisika. Pendidikan fisika. Sebelum mulai masuk langsung ke sinar katoda, Ibu tahu nggak sih tentang sinar katoda? Pasti tahu. Soalnya saya nggak ngerti Bu. Tolong Ibu jelaskan. Oke. Sinar katoda itu adalah adalah arus elektron yang diamati di dalam ruang tabung Hamka, ruang tabung, tabungnya vakum ya itu, tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit 2 elektrode, logam yang diberi tegangan listrik, di mana katoda atau elektrode negatif dan anoda anoda itu adalah elektrode positif. Dinamakan sinar katoda karena sinar tersebut dipancarkan oleh elektroda negatif dalam tabung vakum. Jadi tabungnya tuh vakum. Vakum. Tapi yang dimaksud tabungnya vakum tuh gimana ya Bu? Kosong atau kedap-kedap, jadi tidak ada apa-apanya gitu. Oh gitu. Nah, baik Bu ya, itu tadi yang dimaksud oleh sinar katoda ya Bu. Nah, Ibu menjelaskan bahwa sinar katoda, bisakah dijelaskan lagi atau diberikan contoh ya Bu supaya mahasiswa semua mengerti salah satu contoh fenomena sinar katoda dalam kehidupan kita sehari-hari ini Bu. Dalam kehidupan kita sehari-hari, sinar katoda bisa kita lihat dalam jika ada mau hujan atau sedang hujan, itu ada petir. Oh, petir. Iya, iya. Petir yang terjadi karena adanya perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan antara awan dengan awan yang lainnya. Proses terjadinya muatan pada awan karena awan bergerak terus-menerus secara teratur dan selama pergerakannya akan berinteraksi dengan awan lainnya. Sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi atas ataupun bawah, sementara muatan positif berkumpul pada sisi sebaliknya. Jika perbedaan potensial antara awan dan bumi cukup besar, maka akan terjadi pembuangan muatan negatif atau elektron dari awan ke bumi atau sebaliknya untuk mencapai keseimbangan. Maka pada proses pembuangan muatan ini, medium yang digunakan yang dilalui atau yang dilewati itu adalah udara. Itu kan adanya di udara. Oh, jadi itu prosesnya ya? Ya, itu dari sinar katodanya ya? Ya, jadi ada loncatan elektrodanya itu. Yang nyala itu dah. Iya, yang kilat-kilat itu ya. Oh, itu yang sinar katoda ya. Nah, kalau masih kecil tuh, anak-anak kecil sering banget dibohongin sama ibunya, Bu Prayekti. Dibohongin, "Oh, itu apa namanya? Cepat tidur, nanti ada ini marah yang di atas," katanya, dengan adanya petir-petir menyambar ya. Iya. Padahal itu sebenarnya nakut-nakutin, itu ada sinar katoda ya. Sinar katoda secara kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita nggak paham memang agak ngeri ya. Ngeri, takut. Banyak juga orang yang bisa tersambar petir ya itu. Iya. Karena dia lebih tinggi dari itu, dari pohon yang ada di sekitarnya gitu. Oh gitu. Jadi memang kita harus ngumpet kalau ada petir atau gimana? Biar kalau tahu sebenarnya ya. Bisa, kita lebih rendah dari ya, pohon. Pohon. Barang-barang yang ada di sekitarnya. Oh gitu. Jadi kita harus lebih rendah. Harus lebih rendah. Oh, tengkurap berarti kalau gitu. Tapi nggak tanpa sadar. Oh iya iya, nah, kita nggak sadar kan, cepat kan ya. Iya. Petir itu cepat. Oke Bu, kita lanjut lagi yang berikutnya. Kayaknya nih penjelasannya kayaknya semakin menggigit ya Bu ya.
Seneng kayaknya, karena banyak yang gak ngerti petir itu gimana, kayaknya baru ini dijelaskan sama Bu Prayekti ya. Oke, dilanjut lagi pertanyaannya Bu ya. Sifat yang dimiliki sinar katoda itu Bu, boleh tahu gak sifat-sifatnya apa aja? Sifat yang dimiliki oleh sinar katoda itu antara lain, yang pertama, sinar katoda itu dihasilkan akibat adanya arus listrik bertekanan tinggi yang melewati plat logam. Mm-hmm. Nah, plat logam kita tahu ya, plat itu plat ya, apa sih? Kayak seng itu kan plat. Ya, yang kayak di motor, di mobil ada itu ya. Ada plat-platnya, iya. Sinar katoda berjalan lurus menuju anoda, itu biasa terjadi gerakan itu. Sinar katoda menimbulkan efek pendar sehingga keberadaannya terdeteksi. Pendar itu memancar. Memancarkan. Gitu, gak terlalu luas. Kalau pancaran kan luas, panjang. Kalau memendar ya di sekitarnya aja. Oh, di sekelilingnya. Kemudian Sinar katoda bermuatan negatif sehingga dapat dibelokkan oleh medan listrik maupun medan magnet. Kita tahu sifat dari sinar katoda itu bisa dibelokkan oleh medan magnetik atau medan listrik. Dan sinar katoda yang dihasilkan tidak tergantung dari bahan pembuat plat logamnya. Oh gitu Bu. Jadi ada dengan sendirinya. Oh iya gitu. Iya. Baik. Tadi di awal kalau nggak salah Ibu menyatakan bahwa sinar katoda adalah arus elektron yang diamati di dalam ruang vakum, yaitu tabung kaca hampa udara yang dilengkapi oleh paling sedikit 2 elektrode logam yang diberi tegangan listrik. Apakah secara keseluruhan dapat dikaitkan dengan arah sinar katoda dalam tabung vakum ketika diberi medan listrik dan medan magnet secara bersamaan? Nah, Bu, begini jadinya, jika medan magnet jauh lebih kecil daripada medan listrik, jadi apa yang terjadi? Bukan begitu, Bu? Iya, betul sekali. Jadi bisa dikatakan bahwa dikaitkan dengan medan listrik, supaya mahasiswa mendapat insight tentang aplikasi teori, maka yang terjadi adalah demikian. Listrik akan mengalir dari muatan positif ke muatan negatif. Itu kan ada otomatis ya Bu. Ada garis gaya itu, garis listriknya. Kemudian setelah dia mengalir, arah listrik itu akan menuju ke bawah dari arah sinar katoda, akan terdorong ke atas. Jadi dia menuju ke bawah dan sinar katodanya akan ke atas. Jika besarnya medan listrik jauh lebih besar daripada medan besarnya medan magnet, maka resultan arah sinar katoda akan tetap mengarah ke atas. Jadi itu nanti kaitannya dengan gaya Lorentz, nanti kita bahas. Mari kita bahas sinar katoda dalam tabung vakum ketika diberi medan listrik dan medan magnet secara bersamaan. Jika medan magnet jauh lebih besar, kok tadi medan magnetnya lebih kecil, sekarang medan magnetnya lebih besar daripada medan listrik. Daripada medan listriknya. Pergerakan sinar pada pengaruh medan magnet didasari oleh kaidah tangan kanan. Kaidah tangan kanan begini. Jadi yang menuju sini adalah medannya, ini ke atas ada alat arusnya. Oh, gimana Bu? Gimana begini? Kaidah tangan kanan. Jadi kayak metal gitu ya, kayak gini ya, atau begini ya? Iya. Medan magnetnya di yang sebelah mana sini? Medan magnetnya dua. Yang ini. Ini, ini ya. Oh iya, ini jadi mahasiswa biar tahu yang jempol. Jempol itu arusnya. Yang jempol arus, yang ini medan magnetnya. Yang ini garis gaya magnetnya ada. Oh iya iya, I see. Oke, ngerti. Ya, terus Bu. Nah, setelah kita tahu gaya Lorentz, ya, jadi yang mana pada medan magnet terdapat 2 kutub yaitu utara dan selatan, arah dari medan magnet adalah dari N menuju S, medan magnet dari utara ke selatan. Ditunjukkan oleh ibu jari. Ini ya, yang tadi. Arus listrik yang ditunjukkan oleh jari tunjuk dan arah gaya Lorentz ditunjukkan oleh jari tengah. Ketika medan magnet jauh lebih besar daripada medan listrik, maka resultan arah sinar katoda akan mengikuti arah gaya Lorentz menuju ke bawah. Bisa bayangkan, Mbak? Iya. Bisa bayangin kayak gitu ya. Mudah-mudahan juga mahasiswa ngerti nih, karena Ibu juga menjelaskannya perlahan-lahan.
Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut bagaimana jika medan magnetnya sama besar dengan medan listriknya. Tadi kan ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Karena kalau sama bagaimana, Mbak? Ya, berarti kalau seandainya medan magnet sama besar dengan medan listrik, maka ketika besar medan listrik sama dengan medan magnet, maka resultan dari kedua arah yang bekerja adalah sama dengan nol. Bukan begitu, Bu? Okay. Sehingga dapat dikatakan bahwa arah sinar katoda akan berada di tengah atau netral. Kayaknya itu yang saya pahami. Oke. Okay. Ya. Jadi bagi sebagian mahasiswa Universitas Terbuka diuntungkan karena sebenarnya semua mahasiswa bisa mengakses ya secara online dari rumah untuk belajar ataupun mendengarkan radio Universitas Terbuka. Jadi nggak perlu datang tutorial tatap muka nih, Bu. Iya. Karena Bu Prayekti juga udah menjelaskannya sedemikian canggihnya. Juga dosen-dosen yang lain ya, Bu ya. Iya. Oke, Bu Prayekti, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan seru kita hari ini mengenai sinar katoda dan percobaan milikan yang mata kuliahnya diambil dari fisika atom PEFI 4421 ya, Bu ya. Betul. Yang ditulis oleh Lydia Rohmawati MSI. Oke, to listeners juga pemirsa UT TV dimanapun berada, kita akan kembali setelah informasi yang berikut. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai Cyber University. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone. Oh, kembali lagi dengan ngobrolan seru kita dengan Dr. Prayekti MPD ya. Dan hari ini program tutorial UT Radio dan UT TV membahas tentang sinar katoda dan percobaan milikan. Oke, Bu Prayekti, kita lanjut lagi. Ini seru banget tadi ya penjelasannya. Dari masalah petir sampai menghindari petir ya, Bu ya. Iya. Sampai tadi di situ ya. Dan juga ada gaya Lorentz serta gaya yang tadi itu, Bu, dari arah selatan menuju dari arah utara menuju selatan. Nah, ini saya ulangi lagi sedikit tadi, Bu. Untung ya bagi saya mahasiswa UT, saya nggak perlu datang jauh-jauh untuk tutorial tatap muka.
karena saya bisa online dan saya bisa nonton tutorial di TV, juga di radio ya Bu. Juga untuk mahasiswa yang lain yang susah nih Bu, tapi pengen tahu tentang katoda ini bagaimana nih Bu, arus listrik yang harus dengan gaya Lorentz ini yang dari arah utara ke selatan. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan lagi ya. Arus listrik yang ditunjukkan oleh jari telunjuk dan arah gaya Lorentz yang ditunjukkan oleh jari tengah, ketika medan magnet yang jauh lebih besar daripada medan listrik, maka reseton arah sinar katoda akan mengikuti arah gaya Lorentz yang menuju ke bawah. Tentunya kita masih ingat kan gaya Lorentz itu? Gaya Lorentz yang begini tadi ya Bu? Ya begini, ya begini ya. Saya masih ingat Bu nih. Ya. Nah, tentu saja menarik banget nih Bu menurut saya tentang gaya Lorentz ini, karena kalau begini kan anak muda metal ya. Jadi gampang, anak-anak pasti tahu. Begitu dia begini, dia akan begini aja. Ini adalah gaya Lorentz. Nah, Hendrik Anton Lorentz itu yang lahir 1853 sampai 1928, meninggalnya kayaknya merupakan ilmuwan Belanda yang memiliki kontribusi besar pada bidang fisika. Ini biar mahasiswa tahu dan juga listeners tahu ya Bu ya, bahwa Lorentz itu adalah Hendrik Anton Lorentz. Dan dia khusus menerapkan dan berkontribusi besar pada bidang fisika kuantum. Berdasarkan hasil kerja ilmuwan-ilmuwan sebelumnya, Lorentz mengoreksi dan merampungkan hukum gaya elektromagnetik yang sekarang menyandang namanya ya Bu, jadi Lorentz, bukan begitu Bu? Ya. Nah, gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan gaya magnetik pada suatu medan elektromagnetik. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam suatu medan magnet. Arah dari gaya Lorentz selalu tegak lurus dengan arah kuat arus listrik satu dan induksi magnetik yang ada pada B. Bukan begitu Bu? Medan, Karena saya medan. Takutnya salah ini Bu. Dan tentu saja percobaan Millikan merupakan percobaan yang menunjukkan bahwa muatan elektron bersifat listrik, yaitu pergerakan muatan yang dihambat oleh gaya Stokes yang arahnya berlawanan dengan gravitasi, sehingga gerakan muatan elektron tersebut akan diperlambat. Bukan begitu ya Bu? Oke, okay. Kalau Anda sudah memahami tentang percobaan Millikan, bagaimana dengan alat tetes Millikannya? Alat tetesnya? Ya. Nah ini yang Bu, saya belum mengerti nih Bu. Kayaknya Bu Prayekti harus dijelaskan juga dengan saya dan semua mahasiswa, karena memang kita di program tutorial ini adalah program untuk belajar. Oke, okay. Silakan Bu Prayekti. Oke, okay, terima kasih. Jadi kita akan bahas satu persatu. Ya. Jadi kalau kita mau melihat penggunaan alat tetes Millikan itu, kita hubungkan alat percobaan dengan sumber listrik ya, tentunya ya. Iya itu. Kemudian kita nyalakan sakarnya pada posisi on dan mengatur komutatornya pada posisi off dan voltmeternya pada posisi minimum dulu. Kemudian kita semprotkan minyak yang sudah ada pada alat. Amati minyak saat kondisi jatuh yang paling konstan. Jadi pada saat bersamaan catatlah waktu yang diperlukan minyak untuk mencapai pada batas lingkaran atau di daerah inspeksinya. Jadi ketika dia disemprotkan, dia ada menetes, kita cari yang konstannya. Dari yang konstannya kita hitung pakai waktu. Nah itu berapa tetes, berapa waktu yang dibutuhkan. Jadi emang perlu ketelitian yang sangat. Berarti harus terlalu banyak percobaan ya Bu? Iya. Kalau fisika itu? Ya, tidak mungkin hanya satu kali, minimal lima kali gitu. Iya. Jadi ada data, ada percobaan, ada tes, supaya kita tahu sebenarnya begini gitu. Kalau cuma ada data tanpa tes atau percobaan juga no, nggak bisa. Karena pada umumnya itu fisika itu ada ahlinya kan, jadi ada ahli fisika, dia mencobakan dulu sehingga merumuskan, mempublikasikan seluruh dunia. Nah kita sebagai orang awam, kita pelajari dulu, mendekati para ahli dengan tata cara seperti ahli, nanti kesimpulannya apa kita bandingkan dengan pendapat dari ahli, mendekati atau gitu, sama gitu ya. Atau lebih tinggi. Kalau lebih tinggi berarti kita akan mendahului ahli itu, kita publish lagi, maka
pendapat kita yang dipakai begitu. Jadi tetes minyak milikan merupakan percobaan yang menunjukkan bahwa muatan elektron bersifat diskrit, yaitu pergerakan muatan yang dihambat oleh gaya Stokes yang arahnya berlawan dengan gravitasi, sehingga gerakan muatan elektron tersebut diperlambat. Betul. Begitu Bu Prayekti ya. Dan terus Bu Prayekti, ini gimana jadinya, apa namanya, tetes minyak milikan kan merupakan program yang menunjukkan bahwa muatan elektron bersifat diskrit, ya kan? Nah, itu gimana percobaan ini supaya diseimbangkan dengan gaya, antara gaya gravitasi dan gaya listrik pada suatu tetes kecil minyak. Jadi percobaan ini dilakukan dengan menyeimbangkan gaya-gaya antara gaya gravitasi dan gaya listrik pada suatu tetes minyak yang berada di antara dua buah plat konduktor. Kemudian Robert Melika melakukan percobaan dengan menyeimbangkan gaya-gaya antara gravitasi dan gaya listrik pada suatu tetes minyak yang ada di antara dua buah plat konduktor. Ketika minyak jatuh di udara akan mengalami percepatan. Kita tahu gaya gravitasi, setiap benda yang jatuh ke atas pasti akan jatuh ke bawah. Ya. Terus disebabkan oleh gaya gravitasi. Dan pada saat yang bersamaan tetes minyak tersebut dihambat oleh gaya penghambatnya yang dikenal dengan gaya Stokes. Gaya Stokes, ya. Gaya Stokes itu berarti gaya penghambat. Penghambat. Menarik sekali ya Bu, proyek itu ternyata fisika itu ya. Soalnya banyak banget orang yang gak terlalu menyukai fisika, kimia yang bahasanya seperti itu. Biasa kalau ditanya di mana jurusannya, aduh pusing. Jadi dia belum sebut jurusan fisikanya, dia udah aduh pusing gitu. Kenapa ya Bu, boleh tahu gak Bu, kita pusing sedikit, kenapa itu bisa terjadi? Orang tidak menyenangi fisika karena ahlinya banyak fisika. Ahlinya banyak. Kalau ahlinya banyak berarti pendapatnya banyak. Oh gitu ya. Pendapatnya banyak itu semuanya menggunakan rumus, menggunakan fenomena, menggunakan dalil. Itu yang bikin rumit. Jadi makanya kurang disenengin gitu. Iya, jadi antara notasi ini dengan notasi sama tapi artinya beda. Kenapa, boleh enggak melenceng sedikit? Kenapa Ibu jadi menyukai fisika? Ada sedikit, boleh dong pertanyaan agak ini sedikit Bu. Kenapa ya? Saya senang menghitung. Yang pertama saya senang menghitung-menghitung dan saya senang apa istilahnya, kalau mendengarkan atau mengamati sesuatu gitu ya. Mengamati sesuatu gitu. Makanya saya lama di penelitian. Tahun saya di penelitian. Jadi saya lebih senang gitu. Jadi kalau mengawasi, apa, mengamati, mencatat, mengolah itu lebih mengasihkan bagi saya. Ibu dari SMA atau dari SMP sudah menyenangi fisika gitu? Gimana ya? Senang mulanya tidak senang, tapi lama-lama ya asik aja. Beda tipis ya, antara tidak suka dan suka. Awalnya membenci jadi cinta gitu. Enggak mau, ini kenapa bisa begini? Ini kenapa bisa begini Saya penasaran di sana gitu. Mantap ya berarti ya. Ini perbincangan yang menarik sekali Bu Prayekti, dan kita akan lanjut kembali ya Bu. Ini tadi menurut Ibu ada Stokes yang sebagai gaya penghambat itu tadi. Bila sebuah benda dilepaskan tanpa kecepatan awal di dalam fluida, benda mula-mula akan mendapat kecepatan. Menurut Ibu, penjelasannya benar atau salah? Percobaan fluida. Fluida ya, yang itu ya, apa namanya, tentang percobaan dengan coba tolong ulangi lagi. Iya. Jadi ini menurut Stokes ya, atau gaya pengamat itu, bila sebuah benda dilepaskan tanpa kecepatan awal di dalam fluida, benda mula-mula akan mendapat kecepatan. Bagaimana Bu penjelasannya benar atau salah? Oh ya itu. Iya. Okay. Pendapatannya, pendapat saya benar. Anda bisa melihat kembali pada percobaan milikan ini yang dilakukan dengan menyeimbangkan gaya-gaya antara gaya gravitasi dan gaya listrik pada suatu tetes kecil minyak yang berada di antara dua plat konduktornya.
Sedangkan Robert Millikan melakukan percobaan dengan menyimbangkan gaya-gaya antara gravitasi dan gaya listrik. Gaya gravitasi yang ke bawah, gaya listriknya antara muatan-muatannya. Dan suatu tetes minyak yang ada di antara dua plat konduktor. Jadi di antara itu ada plat konduktornya. Kemudian ketika minyak jatuh di udara akan mengalir percepatan ke bawah yang disebabkan oleh gaya gravitasi. Kemudian pada saat yang sama gerak tetes minyak tersebut dihambat oleh penghambat atau gaya Stokes itu ya. Itu sangat menarik ya. Semoga sampai saat ini obrolan kita atau perbincangan kita mahasiswa khususnya jurusan fisika ya Bu, tuh mengerti dan memahami, insya Allah. Dan ini pertanyaan lagi nih Bu ya, sekali lagi sebelum kita lanjut dengan informasi, bagaimana dengan percobaan Millikan secara spesial Bu atau khusus? Oke. Percobaan Millikan secara khusus atau secara spesial ini merupakan percobaan yang menunjukkan bahwa muatan elektron itu bersifat diskrit. Diskrit itu kalau kita jalankan, kalau jalan terus itu kan continue. Nah, diskrit itu kadang-kadang berhenti, kadang-kadang jalan lagi. Oh, jadi dia nggak continue. Jadi jalan terus bisa berhenti, jalan stop gitu ya. Ada stopnya. Itu diskrit. Diskrit. Yaitu pergerakan muatan yang dihambat oleh gaya Stokes yang arahnya berlawanan dengan gravitasi sehingga gerakan muatan elektron tersebut akan diperlambat. Kembali lagi pada yang tadi, ya, Stokes adalah menghambat ya, Stokes itu ya. Nah, oke Bu, kita akan lanjutkan kembali tentang prosedur penggunaan alat tetes Millikan, tentang gaya Stokes-nya setelah informasi yang berikut. Masih bersama saya Mila Baji dan Dr. Prayekti MPD di Bincang Tutorial. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Menghadapi era revolusi industri generasi keempat, UT terus berinovasi demi memantapkan jati dirinya sebagai Cyber University. Berbagai upaya terus dilakukan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi atau TIK dalam menghadapi era disrupsi. Era disrupsi telah menginisiasi lahirnya cara-cara yang lebih inovatif dan disruptif di dunia pendidikan. Hal ini akan mendorong terjadinya digitalisasi sistem pendidikan. Menyikapi hal tersebut, UT telah melakukan berbagai perubahan yang bersifat inovatif, mulai dari kegiatan registrasi, pengembangan bahan ajar, pelaksanaan tutorial, hingga ujian akhir semester yang dilaksanakan secara online. Dalam sistem registrasi, UT telah mengembangkan sistem registrasi online atau SRO, melalui beragam devices seperti komputer ataupun smartphone.
Dalam pengembangan bahan ajar, UT telah mengembangkan bahan ajar digital berbentuk PDF dan EPUB yang dapat diakses melalui digital library UT. Lagi dan kita lanjut kembali bincang-bincang kita di program tutorial melalui UT Radio dan juga untuk semua mahasiswa Universitas Terbuka yang sampai saat ini masih setia dengan saya dan Ibu Dr. Prayekti MPD, silakan yang ingin bertanya langsung saja pertanyaan Anda kirim ke Pusat Multimedia UT P2M2 ya, gedungnya di alamat Universitas Terbuka Jalan Pondok Cabai Raya, Pondok Cabai Ciputat, Tangerang Selatan. Oke, kita lanjut kembali Bu Prayekti ini. Tadi menarik sekali ya Bu, dengan percobaan milikan secara khusus. Dan percobaan milikan merupakan percobaan yang menunjukkan bahwa muatan elektron bersifat distrik tadi yang Ibu bilang ya, yaitu pergerakan diskrit, yaitu pergerakan muatan yang dihambat oleh gaya Stokes yang arahnya berlawanan. Bukan begitu tadi ya Bu? Nah, tentunya ada prosedur tersendiri Bu penggunaan alat tetes milikan. Bisa dijelaskan Bu alat tetes milikan? Bagus pertanyaannya. Ya. Kita yang pertama tentunya kita hubungkan dulu alat percobaan ini dengan sumber listriknya, kemudian nyalakan saklar pada posisi on dan mengatur komutator pada posisi off sehingga voltmeter pada posisi minimum dulu. Kemudian semprotkan minyak yang sudah ada pada alatnya. Gitu dulu, terus setelah itu semprotkan minyak yang ada pada plat dan amati tetes minyak saat kondisi jatuh yang paling konstan dengan seksama. Kita tahu bahwa percobaan milikan atau dikenal dengan percobaan oil drop. Iya, 1909 saat itu dirancang untuk mengukur muatan listrik elektron, di mana Robert Millikan melakukan percobaan tersebut dengan menyimbangkan gaya-gaya antara gaya gravitasi, gaya listrik, dan pada gaya listrik suatu tetes kecil minyak yang berada di antara dua buah plat elektrode. Dengan mengetahui besarnya medan listrik muatan pada tetes minyak yang dijatuhkan atau dikenal dengan droplet ya, droplet dapat ditentukan. Dengan mengulangi eksperimen ini sampai beberapa kali, maka ditemukan bahwa nilai-nilai yang terukur selalu kelipatan dari suatu bilangan yang sama. Lalu menginterpretasikannya bahwa bilangan itu adalah muatan dari suatu elektrode, yaitu 1,602 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Di mana itu menggunakan satuan sistem internasional atau SI untuk muatan listriknya. Oh, jadi kolom itu satuan SI untuk muatan listrik. Ya, dilanjut kembali Bu Prayekti. Kemudian tahun 1923, Millikan mendapat hadiah Nobel bidang fisika akibat percobaannya itu. Eksperimen ini sejak saat itu sering kali diulang dan diuji cobakan dari generasi ke generasi dari siswa-siswa bidang fisika. Walaupun demikian, agak sulit dan mahal untuk melakukan eksperimen ini dengan tepat. Makanya ini saya ambil sebagai topik karena untuk tingkatan SMA itu untuk melakukan percobaan ini sangat mahal. Sangat mahal. Iya. Jadi membutuhkan biaya gitu, Bu. Membutuhkan biaya. Iya. Nah, jadi kalau kita mau eksperimen ini kita menggunakan lab khusus. Oh, ada lab khusus ya. Lab khusus. Tapi di SMA kebanyakan yang Ibu ketahui punya lab enggak? Enggak. Punya lab tapi hanya yang apa istilahnya yang standar. Bukan standar, asalnya yang percobaannya hanya fisika dasar saja. Ini termasuk fisika lanjut. Ini fisika lanjut. Iya. Jadi untuk supaya sekolah benar-benar menerapkan yang fisika lanjut ini, menurut Bu Prayekti gimana dong? Kalau untuk tingkat lanjut ya barangkali bisa di SMA percobaan atau SMA apa istilahnya itu, kalau yang universitas ada SMA-nya, nah itu.
sekolah percobaan, apa istilahnya? Sekolah percontohan. Percontohan, nah itu. Yang terakreditasi A. Ya, jadi alatnya memang cukup mahal, jadi siswanya bisa lebih teliti dan siap untuk melanjutkan ke universitas yang tinggi gitu. Oh, jadi ini sebenarnya untuk SMA, tapi memang sulit dilakukan karena harus membutuhkan dana. Iya. Oh, jadi pada saat yang bersamaan, Bu, kita dapat mencatat waktu yang diperlukan minyak yang Ibu katakan ya, tadi untuk kita mencapai pada batas lingkaran atau daerah inspeksi. Betul ya, demikian, Bu? Ya. Dan percobaan milikan atau dikenal pula sebagai percobaan oil drop yang Ibu katakan tadi, saat itu dirancang untuk mengukur muatan listrik elektron, Bu. Ya. Nah, Robert Millikan melakukan percobaan tersebut dengan menyeimbangkan gaya antara gaya gravitasi dan gaya listrik pada suatu tetes kecil minyak yang berada di antara dua belah plat elektrode. Ya, bukan begitu ya, Bu Bayakti? Ya. Nampaknya Anda semakin pintar tentang sinar katode ini. Alhamdulillah, kan semua berkat Ibu. Ibu yang ngajarin saya. Ibu, saya dari awal tadi saya belajar dari Ibu. Berkat bimbingan Ibu, saya jadi semakin memahami sinar katoda dan tetes minyak Millikan. Jadi sama-sama belajar. Bu, menurut Ibu nih sebagai seorang pakar fisika, wah ya kan, tadi ada saran juga kan untuk SMA-SMA yang mungkin memang punya kelebihan dana bisa membuat lab khusus ya, ya, untuk yang Ibu katakan tadi ya. Kita doakan saja semoga bisa membuat lab yang sesuai yang Ibu bilang standar untuk SMA ya, supaya fisika mereka bisa dilanjutkan ke universitas. Ya, oh ya. Saya SMA itu kan ada sekolah pembangunan. Ah, ya, oh, sekolah pembangunan Jaya. Ya, sekolah pembangunan. Jadi memang dikhususkan gitu. Oh, iya, iya. Waktu saya S1 juga kita kuliahnya di UI. Oh, di UI. Alatnya memang ini. Ibu di UI. Ya, S1-nya S1. IKIP. IKIP. Kemudian untuk praktek fisika lanjut ini kita di masih UI. Numpang ke UI. Oh. Kelas S1 dulu zaman dulu itu masih numpang, enggak tahu zaman sekarang. Berarti percobaan-percobaan yang Ibu lakukan ini sudah lama ya? Sudah lama. Sudah lama. Oh, gitu. Hebat-hebat Ibu bisa buat contoh semua mahasiswa. Seorang Ibu Prayekti sebegitu semangatnya untuk mendapatkan ilmu ya, untuk anak cucu, untuk orang-orang sekitar, karena hidup yang bermanfaat, hidup yang bermanfaat untuk banyak orang di sekitarnya ya, Bu. Ya, amin. Mungkin Ibu punya kesimpulan untuk semua mahasiswa yang menonton dan juga mendengar program tutorial kita. Ya, kesimpulannya ya, saya sebagai apa istilahnya dosen Universitas Terbuka ya, menghimbau bahwa mahasiswa itu bisa belajar di mana saja dengan fasilitas yang ada, dengan sumber belajar yang telah disediakan oleh UT ataupun dengan lingkungan yang ada di sekitar, maka tidak ada kata tidak bisa belajar, harus semuanya bisa belajar, itu aja. Ya, karena UT udah cyber university ya, Bu. Iya. Semua udah sistem online. Iya. Semua kampus harus sistem online. Sekarang lebih-lebih. Berarti harusnya mahasiswa UT harus lebih jago daripada yang lainnya. Iya. Jadi pesan-pesannya untuk mahasiswa UT hanya itu aja. Terus rajin belajar. Ya barangkali ya, luangkan waktu untuk mendengarkan atau menonton ataupun melihat website UT-nya. Oh, gitu ya, biar lebih pintar. Sayang waktunya terbuang ya, Bu. Iya, daripada main gadget terus. Main gadget terus. Nggak apa-apa kalau main gadget, tapi yang ditonton tentang Universitas Terbuka, program tutorialnya ya kan, fisika, kimia ya, Bu. Iya, bermain game boleh-boleh aja, tapi banyakkan belajar. Pengennya kayak gitu. Terima kasih ya, Bu, sudah mampir ke Radio UT. Insyaallah semoga besok-besok kita panjang umur, sehat, bisa ketemu lagi ya, Bu. Amin. Dan tentu saja semoga Ibu sekeluarga, suami, anak, cucu semua sehat walafiat. Iya. Amin, kasih. Amin. Ya, terima kasih sekali lagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Oke, teh listener, demikian tadi perbincangan kami mengenai sinar katoda dan percobaan milikan. Dan materi ini secara teori diambil dari BMP Fisika Atom, yaitu dari PEFI 4421 yang ditulis oleh Lydia Rahmawati. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Selamat belajar, sampai jumpa kembali pada program tutorial yang lain. Dan selamat siang, salam sukses untuk Anda.